Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Syifa Farida, di mata kuliah Teknologi Digital dalam Bimbingan dan Konseling. Sebelumnya, kita sudah mempelajari bagaimana caranya membuka kelas, terus bagaimana caranya menambahkan peserta. Nah, untuk di part yang ketiga kali ini, kita akan membahas bagaimana caranya memposting pengumuman di Google Classroom. Yuk langsung saja kita simak. Nah, oke, langsung saja di part yang ketiga ini kalian akan mempelajari bagaimana caranya memposting pengumuman di Google Classroom. Nah, caranya pertama-tama kalian jika sudah masuk ke Google Classroom ini, kalian bisa langsung klik bagian ini, bagikan sesuatu dengan kelas Anda. Jika sudah klik, nah di sini ada tambahkan. Misalnya kalian akan menambahkan materi yang untuk dibagikan ke teman-teman kelas. Nah, di sini kalian bisa langsung klik file. Upload, misalnya kalian ini akan mengambil file dalam komputer atau laptop kalian ya. Nah, bisa langsung klik tugas pertemuan 1. Di sini kasih keterangan, tugas pertemuan 1. Jika sudah, nah bisa langsung klik posting. Tapi jika kalian menjadwalkan, misalnya kalian membuat di Google Classroom ini di jam 8 pagi, tapi kalian akan membagikannya di jam 12 malam. Nah, kalian bisa langsung klik ini dan jadwalkan. Jika sudah jadwalkan, kalian milih tanggal, misalnya tanggal 30, jamnya jam 23.59. Nah, langsung jadwalkan. Jika sudah klik jadwalkan, akan otomatis tersimpan di Google Classroom dan kalian bisa lihat di sini, berarti ini sudah terupload materinya di Google Classroom. Nanti siswa atau teman-teman yang ada di Google Classroom bisa langsung melihat di tanggal 30 September jam 23.59.